Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puja Astuti. Saya merupakan guru kelas 4 di SD Negeri 3 Dora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan program P5 di SD Negeri 3 Dora. Pada tahun pelajaran 2022-2023, kami Dewan Guru dan Kepala Sekolah menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan kelas 4. Pada kurikulum Merdeka terdapat P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kelas 4 memilih tema kewirausahaan. Mereka diajarkan untuk berwirausaha sejak dini, mulai dari proses produksi hingga konsumsi. Mereka juga berperan aktif untuk menjadi produsen sampai menjadi konsumen. Untuk tema kelas 4 ini, kewirausahaan ini lebih terfokus pada pembuatan ecoprint pada tote bag. Ecoprint sendiri merupakan teknik pewarnaan dan pencetakan menggunakan bahan alami. Namun, ecoprint ini merupakan teknik yang terbatas, yang artinya hanya bisa digunakan pada media kain saja. Kain yang digunakan pun harus kain yang berserat alami. Untuk itu, pada kewirausahaan kali ini, kami kelas 4 memilih untuk menggunakan tote bag dengan bahan belacu untuk pewarnaan menggunakan ecoprint. Namun begitu, ecoprint memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu dia merupakan pewarna alami yang ramah lingkungan karena berasal dari bahan-bahan alam seperti daun, bunga, sampai tangkai dari bunga tersebut. Dan dia juga memiliki motif yang unik dan beragam. Dia juga memiliki nilai seni yang tinggi dan juga dia memiliki nilai jual. Tote bag yang telah diwarna dengan ecoprint akan dipasarkan pada saat gelar karya P5, sehingga siswa-siswi kami mengalami langsung menjadi produsen hingga konsumen. Sekian pemaparan P5 untuk kelas 4 tahun 2022-2023. Sampai bertemu di gelar karya berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.